22 sumber makanan yang mengandung zinc untuk imunitas tubuh. Tapi sebelumnya klik dulu subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan video terupdate dari channel kami. Buah 22 sumber makanan yang mengandung zinc untuk imunitas tubuh. Asupan zinc sangat penting untuk meningkatkan imunitas, mempercepat proses penyembuhan luka hingga mendukung pertumbuhan sel. Rata-rata orang dewasa membutuhkan 11 mg zinc setiap harinya. Tapi hal ini disesuaikan lagi dengan usia dan jenis kelamin. Zinc atau seng merupakan salah satu jenis mineral penting yang sangat dibutuhkan tubuh. Bagaimana tidak? Keberadaannya di dalam tubuh dapat membantu memperkuat imunitas, mempercepat proses penyembuhan luka, berperan dalam pertumbuhan sel, dan banyak manfaat zinc lainnya. Sayangnya, mineral ini tidak dapat diproduksi secara alami oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dengan cara mengkonsumsi berbagai sumber makanan yang mengandung zinc. Dalam sehari, tubuh orang dewasa membutuhkan 11 mg zinc. Apa manfaat zinc? Asupan zinc sangat penting untuk meningkatkan imunitas, mempercepat proses penyembuhan luka, mendukung pertumbuhan sel. Rata-rata orang dewasa membutuhkan 11 mg zinc setiap harinya, tetapi hal ini disesuaikan lagi dengan usia dan jenis kelamin. Apa saja dampak kekurangan zinc? Kurangnya asupan zinc dapat meningkatkan risiko peradangan sistemik, terhambatnya proses menyusui, kerusakan organ, dan bahkan kematian. Termasuk masalah kesehatan yang sering tak disadari akibat kurangnya zinc, yaitu lamanya penyembuhan jerawat, fungsi neurologis yang buruk, hingga rambut rontok. 22 sumber makanan yang mengandung zinc untuk imunitas tubuh seperti di bawah ini. 1. Daging sapi. Daging sapi tidak hanya berperan sebagai sumber protein yang baik, lebih dari itu, daging sapi juga dibekali berbagai nutrisi dan mineral penting termasuk zinc, zat besi, fosfor, vitamin B12, B6, dan B5, atau asam pantotenat. Selain dagingnya, kandungan hati sapi juga pun tak kalah hebatnya. Bahkan di dalam hati sapi terkandung kadar zinc atau seng yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dagingnya. 2. Daging domba. Di dalam 100 gram daging domba terkandung sekitar 8,66 mg zinc dan 264 kalori. Daging domba juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat bermanfaat dalam mempertahankan bentuk tubuh sekaligus dapat meningkatkan kinerja fisik berkat kehadiran asam amino beta-alanin di dalamnya. 3. Daging ayam. Tak hanya mengandung zinc, daging ayam yang kerap menjadi menu makanan sehari-hari ini juga kaya akan selenium. Selenium, mineral penting yang diketahui dapat memerangi kanker, ditambah kehadiran vitamin B6 dan B3 yang mampu meningkatkan metabolisme dan memperbaiki sel tubuh yang rusak, semakin melengkapi manfaat daging ayam bagi kesehatan. 4. Daging kalkun. Meski tak sepopuler daging ayam sebagai menu makanan sehari-hari, ternyata kandungan gizi daging kalkun tak kalah hebatnya. Dalam 100 gram daging kalkun terdapat 2,09 mg zinc, sedikit lebih besar dibandingkan 100 gram daging ayam yang mengandung 1 mg zinc di dalamnya. 5. Kepiting. Sebagai salah satu menu seafood yang banyak digemari, kepiting juga mengandung mineral zinc dengan kadar yang relatif tinggi, membuatnya layak masuk ke dalam daftar makanan yang mengandung zinc. Kadar lemaknya pun cukup rendah, namun yang perlu diwaspadai adalah kadar natriumnya yang cukup tinggi.
sehingga dapat mempengaruhi tekanan darah. Udang. Siapa yang dapat menyangka kelezatan rasa dari menu seafood satu ini? Meski kerap menjadi salah satu pemicu alergi pada beberapa orang, nyatanya dalam 100 gram udang terkandung 1,34 mg zinc dan 85 kalori. Kandungan protein udang juga termasuk kategori komplit protein karena kaya akan asam amino, berprofil lengkap dan hampir 95% proteinnya mudah dicerna oleh tubuh. 7. Tiram. Tiram mengandung banyak zinc yang berperan dalam menjaga kesehatan sperma. Kabarnya lagi, tiram merupakan salah satu sumber aprodisiak terbaik sehingga mampu membangkitkan gairah bercinta para pria. 8. Salmon. Dalam berbagai referensi kesehatan, salmon tetap kali dijuluki sebagai superfood. Bagaimana tidak, ikan dengan harga jual tinggi ini memiliki begitu banyak nutrisi dan mineral penting. Mulai dari zinc, kalium, selenium, vitamin B12, asam lemak omega-3, hingga asam lemak esensial EVA dan DHA yang kesemuanya berperan besar bagi kesehatan. 9. Lobster. Meski harga lobster tergolong mahal, namun akan sebanding dengan manfaatnya bagi kesehatan. Lobster mengandung nilai gizi tinggi seperti protein, asam lemak, omega-3, omega-6, dan berbagai mineral penting seperti selenium, zinc, natrium, kalium, kalsium, magnesium. Ditambah lagi lobster rendah lemak, cocok dijadikan menu diet. 10. Kacang merah. Kacang merah merupakan salah satu sumber zinc terbaik. Kacang yang kerap dicampuri ke dalam sop ini atau rendang atau menu es ini juga dapat membantu meningkatkan energi dan menciptakan rasa kenyang lebih lama berkat kandungan seratnya yang begitu tinggi. 11. Kacang tanah. Kacang yang identik sebagai teman cemilan ini termasuk ke dalam salah satu sumber makanan yang mengandung zinc. Dalam 100 gram kacang tanah ada sekitar 3,27 mg zinc dan 318 kalori. Kacang tanah juga memiliki khasiat dalam menjaga kesehatan kulit karena syarat akan vitamin E, riboflavin, dan vitamin B. 12. Kacang mete. Banyak orang menggemari kacang mete karena kelezatan rasanya. Selain lezat, ternyata kacang mete juga menyediakan berbagai nutrisi mineral termasuk zinc dan berbagai senyawa antioksidan seperti proanthocyanidin, asam anakardat, kardo dan kardanol yang tak kalah menggoda. Lemak dalam kacang mete merupakan lemak sehat, jadi tak perlu takut berat badan melonjak ketika mengkonsumsinya. 13. Almond. Kacang almond syarat akan kandungan antioksidan yang dapat membantu mengatasi stres hingga memperlambat penuaan. Kandungan mineral zinc di dalamnya juga cukup dapat diandalkan. Lantaran dalam 100 gram kacang almond terdapat sekitar 3 mg zinc. 14. Kacang polong. Selain mengandung zinc atau seng dalam jumlah cukup, kacang polong juga memiliki kadar lemak, kolesterol, dan sodium yang rendah. Di samping itu, kacang yang kabarnya didatangkan oleh penjajah Belanda ke Indonesia ini juga mengandung lutein, yakni senyawa antioksidan yang mampu mencegah terjadinya degenerasi makula dan katarak. 15. Biji wijen. Dalam 100 gram biji wijen terkandung 7,8 mg mineral zinc. Biji wijen juga merupakan sumber fitosterol yang hebat karena berkhasiat dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Ditambah lagi dengan kehadiran senyawa khas di dalamnya yang disebut dengan sesamin, senyawa ini mampu membantu menyeimbangkan kadar hormon dan memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ke-16. Biji rami atau flaxseed. Flaxseed atau dikenal dengan biji rami sangat kaya akan asam lemak omega-3. Ya, ini asam lemak tak jenuh yang mampu meningkatkan kesehatan jantung, juga otak. Mineral zinc yang memiliki berbagai peran penting dalam tubuh pun tak luput keberadaannya dari biji yang berasal dari bunga plak ini.
17. Biji labu. Kandungan zinc dalam biji labu tergolong tinggi, terdapat sekitar 6,6 mg zinc dalam 64 gram biji labu. Biji labu juga kaya akan fitoestrogen yang dibutuhkan oleh wanita di masa menopause guna mencegah lonjakan kadar kolesterol jahat LDL dalam tubuh. 18. Biji semangka. Siapa duga, ternyata biji semangka yang kerap diabaikan ini merupakan salah satu jenis sumber makanan yang mengandung zinc dengan kadar cukup tinggi. Tak hanya itu, biji semangka juga menawarkan berbagai nutrisi penting lainnya, seperti protein, magnesium, lemak sehat, dan vitamin B yang tentunya memiliki khasiat beragam bagi kesehatan. 19. Bayam. Ada banyak alasan mengapa sayur bayam wajib dikonsumsi setiap hari. Tak lain, karena bayam mengandung begitu banyak nutrisi dan mineral penting termasuk zinc. Salah satu senyawa antioksidannya yang dikenal dengan alpha-lipoic acid pun terbukti dapat menurunkan kadar gula darah, sekaligus mampu mencegah stres oksidatif, terutama pada penderita diabetes. 20. Jamur. Jamur merupakan salah satu tumbuhan yang kaya akan protein dan rendah kalori. Selain itu, masih ada zat biji lain seperti zinc, zat besi, dan berbagai vitamin juga serat di dalamnya. Yang membuat jamur lebih spesial, yakni adanya senyawa bernama germanium. Jenis senyawa larut air ini mampu meningkatkan efisiensi oksigen di dalam tubuh, serta mampu mendongkrak sistem imunitas. 21. Bawang putih. Meski kandungan zinc di dalam bawang putih tidak begitu besar, namun cukup berkontribusi terhadap asupan zinc harian yang dibutuhkan tubuh. Keutamaan bawang putih terletak pada kemampuannya dalam mencegah penyumbatan darah, memastikan sirkulasi darah yang baik agar tetap terjaga. 22. Sumber lainnya. Sumber makanan yang mengandung zinc lainnya meliputi beras merah, kuning telur, dark coklat, yogurt, keju Swiss, dan oatmeal. Demikian sobat, pilihlah dan kombinasikan berbagai makanan tersebut sebagai menu makanan sehari-hari guna menghindari kekurangan zinc yang dapat berdampak serius bagi kesehatan tubuh. Demikian 22 sumber makanan yang mengandung zinc untuk imunitas tubuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you, terima kasih.